Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini aku akan kasih sebuah tutorial ya, pemasangan mod Ferrari Enzo ya di GTA 5. Jadi penampilan seperti ini ya, nice gitu ya. So, langsung aja. Dan langsung aja ya, habis di-download jadi teman-teman bisa langsung ekstrak. Di sini kita akan buka file update x64 dealpack. Jadi folder Enzo ini ya, teman-teman copy. Terus teman-teman pastein di directory GTA teman-teman. Ya. Di sini GTA, buka di update x64 dealpack dan pastein di sini. Oke. Habis itu kita akan buka petunjuknya. Di sini adalah Forza Motorsport. Oke. Jadi teman-teman buka Open i4 ya. Jangan lupa edit modenya. Buka update. Update RPF. Ada common data. Habis itu teman-teman ketikkan DLC di sini. DLC. Oke, habis itu klik kanan dan edit. Di sini teman-teman nambahin baris yang ini yang ada di petunjuknya ya. Jadi di copy terus pindahin di Open iPhone tadi yang dibuka. Terus di sini kita pastiin. Save. Habis itu petunjuknya oke. Jadi di sini namanya Enzo. Oke, kita masuk ke gamenya aja. Dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya teman-teman ya, kita langsung input model aja ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan Enzo dan boom. Oh nice gitu ya. Jadi kita akan review sedikit mobilnya ya, Ferrari Enzo ini ya. Oh nice gitu ya kan. Suaranya gitu. I'm fine. So kita akan review sedikit ya. Jadi di sini adalah Ferrari Enzo ya. Oh, nice. Ini bentuknya. Di sini peleknya ya masih standar ya bawaannya. Udah disc brake juga. Dan yang kita tunggu-tunggu gitu ya kan. Ini dia. V12 Naga Itali. Oh nice itu ya kan. Oh, memang mirip sama yang aslinya ya. Dan kita akan review sedikit ke dalam ya. Suaranya. Di dalamnya dashboardnya, Ferrari. Di sini ada airbag juga ya. Pintunya udah vertikal ya. Belakang cuman, jadi mobilnya untuk dua kursi aja ya, dua penumpang ya. Oh nice. Di dalamnya seperti ini ya. Memang gila gitu ya kan. Oke, sekian dulu untuk review dan tutorial pemasangan modnya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen masang mod di GTA 5 nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Mohon dukungannya dan bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.